Kasi yung taprak yung kapal yung protein. Sini kita tarik jaringnya. Kenapa? Yes. Bunyi. Buang datang. Ini saudaraku po. Ambo dale. Okay, yes, ditarik yes. Inilah ambo dale kedua. Mantu. Tarikan ketiga guys. Bagaimana apa? Lumayan ya, berat. Berat. Ini dia kepiting CBH guys. Kepiting betelur. Hari ini harganya 250.000 per kilonya. Terus dik, kepitingnya. Oke, CBH. Harganya hari ini 250. Kambing. Kambing. Gosse. Ini namanya Mario Götze. Pemainnya Jerman. Götze. Ini biasa kalau ada Götze dan tambak itu berarti tambak itu subur. Ini namanya. Jadi kalau ada orang Udang. Tambak yang punya Udang. Anak mau kasih namanya anaknya keren ya, kasih nama. Götze. Ini Götze. Apa namanya ini? Ini namanya Udang ini. Sudah kah? Ini lagi ikat kepiting. Kepiting CBH. Ini sekarang proses buang kepala, jadi udangnya harus dibuang kepalanya. Lagi buang kepala udang guys. Kalau buang kepala udang juga harus hati-hati karena kalau dagingnya terpotong, udangnya tidak laku. Ya harus begini guys. Ya. Ini dia saudara Ipa, ini ambo dale. Ini Husni, ini si Balotelli. Balotelli. Messi. Proses pembuangan kepala udang hampir selesai. Yang sudah dibuang kepalanya.
Pasak goyang tadi. Ngapain terus penari? Jadi kalau sudah di selesai dibuang kepalanya, di es seperti ini. Ya, kan aku panggil sepatu. Diperkirakan sekitar 300 kilo loh. 300 kilo. Karena ada dua bak yang penuh. Udangnya ditaruh di basket dulu baru di bawa ke speed. Oke guys, ya udah langsung angkat ke sana. Langsung dikasih naik di speed. Kita akan bawa hasil tangkapan ini dengan menggunakan speed. Sini lagi dua basket. Ini basket yang ketiga sudah penuh. Nah, dingin guys, harus menggunakan ember lagi. Habis satu bak satunya lagi dibongkar. Oke, sudah selesai naik semua. Sekarang kita tutup. Tutup samping, tutup samping dulu. Sekitar 300 kilo. Dan ini sementara ditarik lagi jaringnya. Tapi nanti kalau kita masuk berikutnya baru dibawa keluar. Sudahnya keluar lagi guys. Hah? Nggak usah lah pikul. Thank you.
Enggak berat juga kurasa itu. Banyak guys, jadi harus dibagi dua karena jaringnya penuh. Lagi-lagi, sana lagi, masih ada tangkuk lagi. Masih penuh jaringnya itu. Udangnya keluar lagi guys. Halo Pak. Halo. Keluar udangnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki mendekati hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan berkah dan bisa beli sapi. Baik teman-teman, saatnya kita keluar untuk membawa udang ini dan kita langsung jual di kota teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel saya, jangan lupa didukung dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Pencet pula tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, merasa bosku.